langsung 60 balas langsung. Oh ya, Marcolin. Tadi jaringan tiba-tiba tidak ada suaranya dan tiba-tiba terhenti. Mohon maaf ya, tadi enggak ada suaranya. Sekarang ada suaranya enggak? Ada suaranya? Ada suara-suara ada? Ada? Lagi payung ini bakalan terbuka ya, payung di belakang kita. Hai Astrid Hasan, insyaallah ya kamu segera hamil, dapatnya kembar cewek ya. Silakan dipelukkan di sini, doa-doanya kita nunggu udah dibuka ya. Waalaikumsalam. Iya adek, selalu didoakan. Kamu adalah salah satu dari sekian banyak nama yang selalu aku sebut-sebut di sini. Amin, insyaallah sayang. Ada suaranya enggak ya? Halo Peggy Tingle. How are you? How are you Peggy Tingle? Halo Aklan. Aklan, I miss you. Iya, Masya. Aklan, I miss you so much, Aklan. Ibu Bunda dong, kiss. Walaupun malu. Jadi saat ini saya masih menunggu. Jam berapa di sana? Raudah dibuka ya. Nih di belakang nih ya, di sebelah sini. Jadi tempatnya perempuan untuk antri ya. Ya pada soja di mana? Ada suara ya. Iya tadi langsung hilang suaranya. Jadi makanya live-nya dihentikan tiba-tiba ya. Silakan menuliskan doa. Doa apa yang bakalan ibu minta didoakan di sini? Ule go deh. Silakan berdoa ya. Udah sekolah si Ule. Dek, buka. Sebentar lagi payung-payung di sini bakalan terbuka. Sebentar lagi. Insya Allah cantik dari langit ya. Tilianti Bobihu, mau titip doa apa sayang ibu? Iya Kak Riflan, selalu didoakan, dibacakan namanya, doa hajat apa yang pengen di sampaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.
adalah tempatnya orang berdoa. Kalau kita doanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah kabulkan semua doa-doa. Kirim permintaan, coba bagaimana caranya? Kirim permintaan, oh setujui, oh setujui. Ayo coba doa dia, muncul di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen gabung juga begini nanti setelah ini ya, silakan aja. Kita doa sama-sama ya. Ya, Aika. Oh. Arab Aika. Aisyah. Aika. Titip doa itu yang di belakang di kubah hijau, di bawah kubah hijau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Allah, ya Allah. Keren, kan doa Allah. Semoga apa yang ada di sini. Doaku insya Allah terkabul lagi ya. Iya. Haji Ustaz Arifan untuk berada di sini mengajak orang banyak, suami, anak. Semoga Allah ijabah. Amin. Keinginannya Allah ijabah. Dimudahkan setiap langkah hidupnya. Apa yang diinginkan Allah kabulkan. Apalagi kali sekarang kan selalu banyak membantu orang, banyak memudahkan orang. Semoga Allah pun akan memudahkan langkahmu selama di sana. Dan semoga apa yang kamu lakukan selama di tanah air bisa mengantarkanmu ke tempat ini. Di belakang ya Allah, orang-orang inilah orang baik. Maka pantaskanlah kembali orang ini berada di sini. Amin ya Allah, amin ya Allah. Silakan berdoa, kita aminkan dari sini. Di ayah so lewat. Ya. Di ayah so lewat. Dari ada tunggu orang dari malam belum mau hubungi kemari. Kemarin Mbak bilang masih di anu di mana di pasang kayu. Dia di Ngguslan. Iya, dia di Ngguslan. Mau lewat sini nanti mau kasih singgah di sini kalau dia pas telepon. Dapat salam Astrid Hasan untuk berada di sini. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Halo Ibu Camat, Ibu Nurji, ayo Ibu pergi ke sini. Jadi buat teman-teman amin. Semuanya mau dari travel manapun minta didoakan silakan ya, karena saya pribadi di sini mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa di sini. Amin. Karena lidah-lidah orang yang berada di sini itu katanya cash ya, cash payment. Jadi dibayar langsung cash sama Allah. Jadi ketika kami mendoakan, mengaminkan, silakan kalian juga mendoakan dan mengaminkan. Apalagi di waktu ba'da subuh seperti ini kita tidak tahu amin-aminnya siapa yang bisa menghantarkan kalian ke sini. Assalamualaikum. Ya Habibi. Masya Allah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Rokat aina ya sungkan, walitaibat darufat aiskan, fa'asaitu ina habibi, fahda'i ya kolbu warifkan. Salli ala Muhammad, assalamu alaikum ya
ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Payungnya mulai terbuka ya, ya Allah. Semoga yang nonton live saya saat ini, amin, bisa menyaksikan payung-payung ini terbuka. Jaringannya kurang bagus, Bun. Oh ya, kurang bagus ya. Yuk, bagus, lihat bagus. Yuk, Bismillah. Bagus. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini nantinya akan bersaksi, ya Allah, di suatu hari nanti bahwa jejak-jejak kami pernah berada di sini, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Mereka yang nonton kali ini live-nya, Silvana Habibi, Silvana Habibi, Silvana Habibi. Aku selalu memanggil namamu. I call your name here. I call your name here. Amin. Amin, ya Allah. Someday ada di sini lagi ya. Masya Allah, cantiknya payung-payungnya. Astri Hasan. Astrid Atta Hasan, Ibu Akila Syafana Yusuf, Inang, Bu Atta, Ibu Lasri Pakaya, Bu Margaret Zes, insya Allah ada di sini. Ibu Francisca Arbi, silakan utarakan doa-doanya di sini ya. Semoga Allah ijabah ya Rob. Ibu Isnawati, Nuruji, Bu Camat, semoga Allah undang kembali lagi ke tempat ini. Ini payung-payungnya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ya, kubah hijau. Assalamualaika ya, ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi, ya Nasairo, ya Rasulullah. Ya Habib Allah, yang bagikan ya live ini karena sama-sama kita di sini syiar dengan Baitullah. Bapak Ibu jangan pernah sungkan-sungkan dan malu-malu untuk minta didoakan, apalagi semisal Bapak Ibu bukan dari Travel Meida, nggak apa-apa. Karena ibarat kita mendoakan kebaikan orang lain, insya Allah doa-doa itu akan kembali ke kita. Jadi jangan pernah malu, misalnya saya dari Travel ini, saya sudah mendaftar di ini, doakan ya, saya lancar sampai hari H. Atau saya silap, saya welcome amin. Ya bersama teman-teman. Amin. Amin. Masya Allah, semoga segala doa-doa dikabulkan ya Rob. Amin. Amin. Allahumma salli ala, Allahumma salli wa sallim, wa barik alaik. Gimana dulu itu dapet lagu? Jati haji yang tahu. Ya Allah, berikan kami rezeki bisa umroh. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya yang ada di tanah air, kalian mau tunggu apa lagi ya? Harga dari yang paling termurah, banyak yang bilang nanti so ada uang. Giliran ada uang, ingat. Blacky mana? Oh, dorang sagahaga kata. Sagahaga tibu haju. Ingat ya, dari harga termurah di Meida sampai harga ini semakin hari semakin. Dari Maret 32,5, Maret 32,5 ke Mei 34,5, Mei ke Agustus, September 35,500.
360. Masya Allah, tabarakallah. Cash payment ya Allah bilang. Cash payment. Bayangkan kita mendoakan orang, orang itu terpanggil. Setidak-tidaknya dosa kita yang begitu bejibun, insya Allah Allah tutupkan, walaupun itu cuma sedikit ditutupkan sama Allah, seenggaknya bisa meringankan kita nanti di yaumil akhir dengan cara mengajak orang ke sini, membagikan live ini, karena setiap orang membagikan live itu termasuk sedekah juga ya, sedekah juga. Siapa? Oke, Ivana. Ayo, oke, Ivana, aku mau off dulu, atau kau bagaimana? Ya, aku mau off dulu, Kak Ivana. Oke, oke. Oke. Sekarang yang mau gabung, ayo ya, yang mau gabung ayo. Syaratnya pakai jilbab ya. Ayo Van, gabung ya. Yang pengen gabung sama saya kayak tadi doa bareng. Syaratnya pakai mukena ya. Halo Ibu Yunang Simanto. Ibu Yunang Simanto, saya ada di depan raudah sini menunggu dibuka. Dek, 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 kita ambil posisi saja di sana, dek. Yuk. Orang sini mbak, ku ikut hati. Iya, hati. Oh, kesin. Dorang tidak mau pergi di itu? Tidak mau pergi di masjid? Tidak mau, dorang pergi raudah. Masya Allah, ya? Oh, iya, sih, dipanggil. Mau dong. Iya, Ibu Nangsi. Ayo, Van, gabung dong, gabung, ayo. Gabung. Saya kasih waktu ya, gabung saja saya. Ayo, gabung ya. Pintu 365, ayo. Terus kamar lihat 36. Ayo gabung ya, gabung ya. Nanti insyaallah kalau habis pulsa ini saya bakalan isi pulsa lagi buat semuanya ya, supaya bisa nonton live saya. Yang penting jangan bosan-bosan ya nonton live saya ya. So kirim permintaan baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasih pagi. Yang mau gabung. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cantikmu di sana. Merah-merahnya sekali, ya Allah. Masya Allah. Bersama hamba, ya Allah. Yang menitikan air mata. Masya Allah. Berada di sini. Aduh, I miss you. Ya Allah, Masya Allah. Beda sekali tuh orang kecantikan. Oh, I hope so. Memang kau pe aura-aura itu di sana memang cocok sekali. Kau cantik sekali di sana, ya Allah. Yang bikin cantik nabawinya. Iya, am, ya Allah. Cantik aura orang kalau ada di sini karena nabawinya. Nanti betul, satu persatu betul, kamu betul. Ya. Cek dulu. Oke. Oke. Ganti ya. Doakan Dei setiap doa Uti sekeluarga bisa berkunjung, insyaallah. Bersamamu with you insya Allah. Ah, kurus lagi, kurus. San, kenapa 360 ya? Simpan sejarah dulu. Eh, yang itu 360. Sini, cepat. Ay, sini, sedap alia. Alhamdulillah, Muhammad. Oke, kita doa bareng ya. Oke. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, nama ini Silvana Habibi, sahabatku adalah orang yang sangat baik dan selalu merindukanmu, merindukan kekasihmu, ya Allah. Pantaskanlah dia kembali berada di sini, ya Allah. Pantaskanlah dia ada di sini, bersimpuh di sini, ya Rob. Berikanlah dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bahagiakanlah rumah tangganya, ya Allah. Kasih dia sesuatu atau apa aja yang dia inginkan, karena dia orangnya yang pengen sekali berada di sini. Setiap hamba ada di sini selalu ingin berada di sini, ya Rob. Maka pantaskanlah dia untuk berada di sini suatu hari nanti, ya Allah. Amin. Buat teman-teman aku merindukanmu, ya Allah. Rindu, Van. Ya Allah, pantaskanlah
teman-teman yang nonton live ini ada di sini, ya Allah. Jika rezeki mereka masih jauh, ya Allah, masih belum kelihatan, masih belum tahu dari mana, maka datangkanlah rezeki itu dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Semoga bisa di sini, bisa ngantri di sini, mengunjungi kekasihmu, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehat selalu di sana bersama keluarga. Makasih, ya Allah. Kalau di Gorontalo tidak mau aku dapat, mohon maaf, Shay. Waktu kayak dikejar-kejar. Iyo, kabulkan, Iyo. Mulian Ainun. Yang makasih, mau gabung lagi. Oke, baku okay, ganti ya, aku Lisa. Makasih, okay, sayang. Okay. Sehat-sehat ya, di sana, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Ayo, yang mau gabung. Yang mau gabung lagi, ayo sini, doa bareng ya. Gabung ya, ayo gabung, doa, ayo. Syaratnya pakai jilbab ya, kalau perempuan pakai jilbab ya, yang bisa gabung perempuan ya. Iya kak, iya kak Yen, insya Allah. Ayo gabung. Saya kasih waktu 5 menit ya, yang mau gabung ya. Doakan ya, saya bisa tembus lagi ke Rauda bersama teman-teman. Karena ini seperti biasa, kemarin-kemarin kita sudah ada tasreh ya, sudah masuk pakai tasreh. Nah, kali ini saya mau mencoba tanpa tasreh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo, nyilip-nyilip ini orang pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Lepas ini bulu-bulu media wisata. Lepas. Baru ID? No. Lepas. Karena kita kenotoran ini cuma nyelinap. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Doain ya teman-teman. Memang masuk di sini pakai tasreh ya. Sudah berapa kali kita pakai tasreh dan ini namanya kita gabung ya, gabung bersama orang yang tidak, kita tidak pakai tasrek sini. Semoga Allah permudah ya Rob. Kenapa itu orang teri? Bismillah. Oke, banyak. Salawat. Tunggu ya. Sabar ya. Tunggu ya. Saya berusaha mau masuk dulu di sini. Doain ya semuanya. Saya bersama 6 orang. Nomor berapa orang kita semua ini? Masuk karena kita hanya menyelinap di antara kita. Sudah tasre ya, sudah tasre kita berapa kali? Ya Allah, amin. Suruh lepas. Tidak ada yang pakai syal kan? Tidak ada yang pakai syal kan? Mau ibu Ica itu. Jomong berapi kita orang Allah. Jadi kita di sini ngantri masuk Rauda ya. Kalau kita masuk tanpa tasre itu dia untung-untungan, beruntung-beruntungnya aja. Jadi semoga keberuntungan itu berpihak dan Allah mudahkan untuk masuk ke Rauda. Ya,
kenapa orang rebutan di sini? Karena di sinilah tempatnya cash payment, cash dibayar, dijabah doa-doanya sama Allah. Allah itu malu kalau Allah tidak mengabulkan permintaan hamba-hambanya yang tulus untuk berdoa. Pertanyaan yang selalu banyak sekali timbul di inbox saya, di WA saya, di Facebook saya, di setiap pemberangkatan saya, selalu orang tanyakan amalan apa yang saya selalu perbuat sehingga saya selalu berada di sini. Jadi kemungkinan secara umum ya, mungkin orang berpikir begini, kan ada travelnya, kapan aja bisa masuk, kapan aja bisa berada di sini. Pasti kan Bapak Ibu punya pemikiran seperti itu. Kan ada travelnya. Jadi kapanpun mau berangkat, tinggal tahu berangkat aja. Ya, betul. Tapi ingat teman-teman semuanya, kebanyakan kalau orang yang pengen berada di sini, saya juga sebagai yang selalu bawa jamaah ke sini ya, bisa aja ya secara logika, bisa aja misalnya keuntungan saya, free saya jual ke orang lain sehingga yang saya dapatkan adalah keuntungan berupa materi. Tapi saya selalu yang pertama itu niat ya. Saya selalu berniat setiap ada jamaah, saya selalu ada di sini. Karena kenapa? Setiap saya berdoa seperti itu, alhamdulillah ada saja jamaah Allah antar banyak jamaah yang Allah datangkan, mendaftar di travel saya. Dan yang pokoknya intinya kalau kalian tanya amalan apa, amalan saya kurang ya, dosa saya lebih banyak. Intinya kalau mau terus berada di sini, yang pertama itu niat. Kalau Bapak Ibu punya niat yang kuat dan selalu rindu ada di sini, insya Allah magnetnya itu akan ada terus di sini. Dan beberapa waktu lalu saya bikin story, katanya kalau sudah selalu kesini tidak rindu lagi ya. Jangan bilang gitu, rindu sekali. Jadi setiap saya mau pulang itu saya rindu, dan setiap saya datang lagi kesini, ketika pesawat mau mendarat, rasa itu kayak deg-degan, hati deg-degan, kayak mau lihat Madinah, kayak diri itu lagi sakit bagaimanapun. Tapi kalau mau ada di sini, alhamdulillah langkah kaki itu terasa ringan, hati itu adem. Siapa sih ini telepon? Itu doa, titip doa. Titip doa untuk saya dan keluarga, bukakan pintu rezeki saya, mudahkan segala usaha kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu titip doa ya, bisa kembali sama anak-anakku, sama keluargaku. Amin ya rabbal alamin. Nama-nama terbukti yang selalu saya sebutkan. Mana Yati? Saya. Yati mana? Ini salah satu nama yang selalu saya sebut. Aika. Setiap pemberangkatan saya, ibarat kata orang bapancing di kail itu ambil umpan ya. Jadi nama-nama yang selalu saya sebutkan di sini setiap live minta didoakan. Alhamdulillah ada ikut sama saya, ada beberapa orang. Yati tidak ikut ya? Yati tidak ikut? Tidak? Oh, jadi cuma orang ini? Contohnya Aika. Aika. Jadi jangan pernah malu untuk minta didoakan. Apalagi yang pertama itu harus percaya bahwa doa-doa yang kita doakan, asal kita tulus mendoakan orang lain, semoga Allah ijabah. Dan ingat satu hal, walaupun kita sudah mati-matian mendoakan Bapak Ibu semua di sini, kalau dari niat Bapak Ibu semuanya hanya cukup sekedar niat, kemudian cuma habis di mulut aja, itu tidak akan ada namanya magnet Baitullah. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya didoakan, terus Bapak Ibu, siapa sih ini? Dek, antar dulu deh, tolong. Nomor Arab. Kemudian Bapak Ibu, misalnya saya doakan di sini sama teman-teman, terus Bapak Ibu
berikhtiar-ikhtiarnya seperti apa, booking seat 3 juta. Dan saya selalu berkali-kali bilang, percayalah bahwa membayar booking seat itu lebih berat daripada pelunasan. Kenapa? Banyak DP setan. Ibu Novita Aneta, insya Allah ada di sini ya. Itu orang masih si Dian Cip yang pakai mukena ini, yang baju hujan. Aduh, bahan Allah. Yang bahasa sip di orang Arab sayang kantara. Orang-orang cuma pakai mukena, jadi orang harus cari orang yang pakai mukena juga. Nah, ini. Ada pakai tasre ini dia. Kenapa pasang dia kalau pakai tasre dulu? Ada tasre. Supaya orang bisa gabung. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Cepat. Cari, jangan cari rombongan yang orang-orang luar. Cari orang Indonesia. Ya dulu dia kalau bawa kertas. Aduh. Mangiri kau sama Ali, bos Ali. Siapa? Mangiri Desa. Aduh, bukan. Ini rombongan. So, cari yang pakai mukena, dek. Cari sana orang pakai cipu, capat cus. Ih, bu orang luar negeri ini, bu orang dari mana yang pakai cipu ini? Sampai orang nangis, masya Allah, karena pengen kesini. Yalla. Ya Allah, dia tanya mana? Mana tas? Ya Allah. Hey. Astagfirullahalazim ya Allah. Ada faedah? Ada. Ya Allah. Dek, cari sana yang pakai mukena. Yang pakai mukena. Cepat ikut deh sana di orang Indonesia. Sabar ya, nanti ya. Kita mau masih menyelinap dulu masuk. Cuputin. Masih ada lagi tahap 1-2. Masih kalau torang lolos di yang satu ini, insya Allah sudah selesai. Masih dua ini yang polisi perempuan ini. Bapak ibu semuanya yang mungkin nonton ini, kita sudah tasre ya berapa kali ya masuk lewat tasre. Tasre itu artinya tidak perlu kita menyelinap seperti ini. Nah, ini kita menyelinap di antara orang-orang lain ya yang punya tasre, karena di travel itu orang bisa masuk 1-2 kali tasre, bisa ke raudah dengan jalur VIP, artinya dia tidak antri, tidak bacuri-curi apa, tidak curi-curi rombongan seperti ini menyelinap. Nah, ini kita menyelinap masuk. Iya, ada dia. Aman dia, Tante Eda. Jadi kalau kita sudah lewati pos ini, pos yang ini, artinya kita sudah bebas masuk di dalam. Selama kita masih ada di pos yang ini, kita bisa saja kembali ke pengaturan awal, ngantri di...
pakai tasre dia ya, berapa orang dia pakai tasre. Iya. Ini ibu. Balik ke sana. Jangan pakai ID card nih dan. Lepas, karena kita ini cuma mbak sisip ya. Ini. Tapi. Jadi panas. Dari kedeng. Jangan kasih orang mbak. Mbak itu, mbak slip terus, mbak aku pegang terus. Jadi sebaruan dulu. Jadi beginilah situasi dan kondisi apabila Bapak Ibu semuanya pengen berkali-kali masuk lewat Rauda ya. Karena orang masuk lewat Rauda itu sekarang harus ngantri pakai tasre syaratnya. Tasre itu artinya izin masuk secara resmi. Nah, kalau orang mau main menyelinap seperti ini, dia resikonya ketahuan, dia akan dikasih kembali lagi. Jadi tinggal main menyelinap-menyelinap gabung dengan travel lain. Atau yang sudah punya tasri. Jadi kalau di sini tinggal rezeki-rezeki aja kalau masuk di sini. Saya waktu kemarin bolak-balik 3 kali tapi saya tidak pantang menyerah. Dan insya Allah hari ini juga dipermudah. Hari ini bisa tembus masuk karena masih satu lagi polisi yang harus kita lewati di sini ya. Masih harus ada satu pos ya, masih ada satu pos penjagaan, barulah kita bisa bebas masuk ke dalam. Kalau kita sudah lewati pos inti yang ini, maka kita akan bebas masuk ke dalam. Doain ya teman-teman semuanya ya. Ini tepatnya saya ada di sini. Insyaallah lolos. Jadi saya live ini selalu berbagi pengalaman ya bersama teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah kondisi kita kalau kita mau menyelinap di antara yang punya tasre. Sekali lagi, kita memang sudah beberapa kali ada tasre ya. Kalau ada tasre itu ibaratnya orang tidak main sembunyi-sembunyi seperti ini. Tapi kalau kita orang pengen masuk berkali-kali, bismillah. Orang sebelah kanan sudah jalan. Tapi kalau kita, kalau orang yang tidak was-was berarti dia ada tasre. Kalau kita berkali-kali masuk itu tidak boleh, harus kita beli tasre dulu. Jadi kalau tanpa tasre itu ibarat kata dia tinggal rezeki masing-masing. By the way teman-teman semuanya, nanti saya bakalan bagiin videonya ya. Dan tips-tips buat masuk ke Raudah berkali-kali ya. Atau saya bikin video YouTube. Di YouTube channel saya aja ya. Saya mau masuk ke dalam dulu ya. Doain teman-teman semuanya bisa lolos ke dalamnya. Karena di sini kita masih mau lewat dulu satu pos. Pos ini. Allahu Akbar. Kasihan banget. Terima kasih ya yang sudah menonton.